Ayo sini, kan. Ayo gantian. Ayo ganti. Ayo bang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini hari Selasa. Kami setiap pagi mengontrol daripada tanaman-tanaman yang berkaitan dengan tanaman kacang panjang. Yang disebut kemarin kita memproses daripada pembuatan bedengan, kemudian menancapkan daripada encarang ini. Kemudian kita memberikan semprotan dan sebagainya. Dan kebetulan hari ini proses untuk memberikan pupuk cor yang sudah dibuat oleh pihak pembina. Kemudian kita sudah memberikan pupuk coran di tanaman yang sekitar usia 10 hari. Alhamdulillah. Kemudian pagi ini anak-anak, ya kebetulan setorannya ada di kawasan praktek, di mana pagi ini saya pribadi merawat daripada tanaman ini agar tepat waktu untuk memberikan pupuk cor. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat FB, dukung kami program PPA ini, program Pondok Pesantren Agro Nurul Islam Kawasan Kampung Berdaya. Semoga adanya tanaman-tanaman ini tumbuh subur dan sehingga bisa berbuah, menghasilkan buah yang sangat banyak, sehingga adanya buah ini bisa kami jual dan bisa hasilnya dialokasikan ke pesantren. Karena adanya PPA ini merupakan salah satu pondok pesantren yang statusnya adalah gratis. Anak-anak tidak dipungut biaya, baik uang gedung maupun uang makan. Dan ini merupakan salah satu gagasan yang merupakan bagian daripada program keagroan yang ada di PPA, Pondok Pesantren Agro Islam Kawasan Kampung Berdaya. Doakan anak-anak, semoga mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah. Dan ini merupakan aktivitas pagi, mereka menghafalkan Al-Quran, membayar tiket. Sebelum makan mereka diwajibkan untuk membayar tiket berupa hafalan doa-doa pendek bagi yang baru. Kemudian ada yang menghafalkan hadis, mengambil daripada kitab Lubabul Hadis. Dan kebetulan saya pagi ini ada di lahan di mana kami praktek pendidikan keagroan. Anak-anak pun mencari saya. Alhamdulillah sangat semangat adanya anak-anak baru ini untuk menghafal hadis dan doa-doa pendek. Doakan mereka agar hafalannya melekat, tidak mudah hilang. Tentunya diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.